15 tahun silam. Kini saya sekolah di SMK Ma'arif NU02 Winong Kemiri dengan jurusan multimedia. Kini saya sedang mengerjakan proyek mengenai pentingnya menjaga kelestarian budaya Nusantara. Karena nyatanya budaya kita memudar seiring perkembangan zaman. Mungkin banyak orang yang menganggap ini sebagai hal yang biasa. Tapi menurut saya ini sebuah nyawa. Nyawa yang membuat tanah air kita ini terkenal di belahan dunia. Tanah air ini memiliki lebih dari 1000 budaya dan 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Yang membuat saya bercak kagum karena keanekaragaman budaya dan sekaligus bangga tinggal di negeri yang indah ini, yang kaya akan bahasa, suku, dan budayanya. Dan kali ini, saya akan melihat permainan tradisional yang hampir tersingkirkan oleh permainan zaman sekarang yang semakin canggih. Game online berkembang begitu pesat, mengakibatkan anak-anak kurang bersosialisasi karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing dan selalu ingin diakui sebagai pemain terbaik. Padahal permainan tidak seperti itu. Permainan tradisional bukan tentang segala hal kecanggihan, kemahiran, bukan juga keinginan diakui sebagai pemain terhebat. Semua ini tentang relasi, di mana kita semakin erat karena adanya komunikasi, dan semua itu tentang kebahagiaan di mana kita saling tertawa dan bukan mentertawakan ataupun ditertawakan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.